bersempena dengan Hari Kesihatan Sedunia, Jabatan Kesihatan Negeri dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kelantan telah mengadakan sambutan Hari Kesihatan peringkat Negeri Kelantan yang bertemakan Kesihatan Sejagat Mencegah Adalah Lebih Baik yang berlangsung di Dewan Jumli Perak APKB BRI pada 11 April lepas. Dr. Izzani Hussein semasa merasmikan majlis itu menggesa supaya masyarakat perlu berubah sikap serta menerapkan nilai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan dan kesihatan. Message kita supaya memperpanjangkan benda-benda ni, maklumat-maklumat kesihatan, maklumat-maklumat kebersihan, start daripada akar umbi budak-budak sekolah kita lagi. Kita sebagai individu ada peranan kita masing-masing. Di rumahnya, dengan untuk diri kita, di rumah dengan anak suami kita, isteri kita, dengan masyarakatnya, negeri dia, dan seterusnya kepada pihak pemerintah. Dah. Masing-masing individu ada peranan masing-masing untuk membawa kepada kecemerlangan yang kita nak Kelantan bersih, kita nak Kelantan sehat, dan semuanya kita nak menguraikan dari sudut penyakit-penyakit dan juga penyakit-penyakit tidak berjangkit. Turut hadir Timbalan Esko Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Yang Berhormat Hilmi Abdullah, Pengarah Kesihatan Kelantan Dr. Zaini Hussein serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan pusat dan juga negeri. Pelbagai pameran dan aktiviti yang diadakan sepanjang program ini berlangsung seperti pemeriksaan kesihatan percuma, program derma darah serta pameran kesihatan dan pemakanan oleh sekolah dan agensi-agensi kesihatan yang terlibat.